Oke, Mbak Meta ini sebagai salah satu sahabat ya dari Zaskia Gotik. Ini kan belakangan Mbak Gotik ini udah lebih fokus ke urusan agama ya, lebih fokus ke kehidupannya setelah hijrah. Mungkin dari Mbak Meta melihatnya seperti apa sebagai seorang sahabat? Ya, senang ya. Jadi ada perubahan sedikit demi sedikit sampai menjadi lebih baik. Apalagi sudah mendekati ke agama ya. Terus saya dulu teman deket banget malah bermain sebelum dia nikah ya. Terus sekarang udah nikah, terus punya anak, udah hijrah juga sampai pakai kerudung, sampai dia sudah tidak mengingat ke dunia akad sen lagi. Terus sempat pengennya lebih baik ya, maksudnya sekarang punya keluarga, fokus di keluarga dan fokus di ibadahan gitu. Untuk masalah dia menyanyi, sepertinya yang saya tahu ya stop, jadi nyanyi juga stop. Kan ada beberapa banyak foto ya kan udah pernah dihapusin. Nyanyi stop, terus syuting juga sama. Tapi mungkin kalau misalkan ada beberapa kontak dari pihak iklan atau apa, dia masih bisa terus gitu. Cuman dilihat-lihat dulu gitu. Kayak gitu sih, cuman saya lebih seneng aja karena apapun pilihannya dia, mungkin ini sudah menjadi jalan Allah dan dia juga tidak ada keterpaksaan dari suami, karena dia juga sendiri bilang alhamdulillah ya aku dapat hidayahnya. Saya bilang, saya sempat berpikir mungkin kamu ini suatu larangan dari suami, enggak sih. Jadi memang dari hati sendiri, ingin niat berubah lebih baik lagi.